Kunjungan untuk hari amatlah cerah, seperti telah turun barok pada tahun baru Islam 1442 Hijriah. Pondok penyair tua itu bagai kena cahaya, bunga-bunga pun kemilau menuju ke sana. Kerikil jalanan bagai bernyanyi bersama. Matahari mulai meninggi, di daunan gemetar, pohon mulai bernyanyi. Ini bisa terjadi dalam suatu melodi, apapun bersimponi. Ini tanda apa? Penyair tua dalam hati bertanya. Langkung tak urung terbang, melayang-layang membawa suasana riang tak kepalang. Tak lama kemudian, di depan pondok penyair, seperti sudah diguratkan, terdengar suara salam dari anggota dewan yang datang dari jauh, dari ujung negeri yang teduh. Gemetar suara penyair tua menyambut salam, tapi tanpa pelukan, karena terhambat musibah corona yang khawatir membawa bencana. Sebuah balai kecil di atas air, tempat mereka bercengkrama, mengurai masa kecil, mengenang masa lalu, gembara dalam hidup yang terus berdegup. Anggota dewan bertahan 35 tahun di ujung pulau. Penyair tua 40 tahun mengembara di seberang lautan, melanjutkan kehidupan. Masa kecil di sebuah kampung kecil, di mana sungai pesanan selalu mengalir, telah menjadi kenangan tak terlupakan. Sebuah kunjungan anggota dewan ke rumah penyair tua seperti mengekalkan persahabatan. Kalandare, tanggal 22 Agustus 2020.